Prediksi ramalan zodiak Cancer di bulan Juli 2020. Memasuki bulan Juli, setiap zodiak akan mengalami perubahan dalam kehidupannya, baik dalam hal cinta, karir dan keuangan. Namun pembacaan ramalan zodiak ini hanya bersifat general atau secara umum. Jika tidak sesuai dengan apa yang akan Anda alami di bulan Juli ini, maka ambil saja makna positif dan jadikan acuan serta motivasi Anda untuk menghadapi problem yang mungkin saja bersinggungan dengan apa yang bisa saja terjadi di kehidupan Anda nantinya. Berikut admin bacakan ramalan khusus untuk zodiak Cancer. Silahkan disimak. Umum. Pada umumnya, di bulan Juli 2020 ini, ada beberapa dari zodiak Cancer yang mengalami penurunan kondisi kesehatan karena sedang dilanda masalah yang cukup menyakitkan hati. Kamu merasa dikhianati oleh seseorang yang kamu percayai. Tetaplah tenang dan bermeditasi serta menjaga pola makan dengan istirahat yang cukup, agar kamu kuat menghadapi hari dalam kondisi yang bugar. Akan ada seseorang yang mensupport kamu, sehingga keuanganmu memasuki tingkat kestabilan. Karir kamu akan dihadapkan dengan beberapa tawaran kerja baru, dan kamu harus menentukan pilihan. Cinta? Single. Cancer yang lagi jomblo, sebentar lagi kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang baru yang lebih matang pikirannya sehingga bisa memiliki komitmen untuk menjalin hubungan yang lebih baik dan lebih lama sampai ke jenjang hubungan yang istimewa. Orang baru yang dimaksud di sini bisa jadi dari hubungan lama. Mungkin kalian pernah berteman sebelumnya, tiba-tiba datang di kehidupan kamu dan seolah memberi isyarat cinta kepadamu sehingga di bulan Juli ini akan terasa menyenangkan, kamu menikmati hubungan ini. Mungkin di bulan kemarin kamu pernah terkhianati sehingga kamu takut untuk menjalin hubungan lagi dalam asmara, tetapi cobalah untuk menerima hal baru yang datang kepadamu. Siapa tahu di hubungan ini kamu mendapatkan apa yang kamu dambakan dalam hidup kamu selama ini. Couple yang sedang berpacaran kali ini kamu mungkin merasa kurang fit atau kurang sehat karena terlalu memikirkan pengkhianatan orang yang dipercayai selama ini. Bisa saja yang mengkhianati adalah orang terkasihmu atau dari pihak keluargamu sendiri. Namun di saat yang bersamaan pula, ada seseorang yang lebih dewasa pemikirannya dan sangat dihormati olehmu ini, datang dan memberikan masukan baik atau nasihat agar Cancer harus fokus kepada kesehatannya dahulu. Kamu mulai mengetahui sesuatu dari hubunganmu dengan pasangan, kamu merasa ada yang tidak jelas di sini, bahwa si dia sedang menyembunyikan sesuatu darimu, dan kamu merasa berat untuk bertanya, karena dia selalu sibuk dengan dirinya sendiri. Kamu merasa sedang digantung dalam hubungan ini, dan kamu bingung mau mengambil keputusan untuk hubunganmu ini. Mungkin saja si dia sedang mengalami sesuatu hal yang berhubungan dengan masa lalunya yang membuat dia tidak jujur kepadamu. Dia berusaha membungkam kamu agar tidak bertanya tentang masalahnya itu. Bisa jadi dia sedang terjebak dalam hubungan bersama mantannya. Tetapi dia akan kembali dan menawarkan hubungan denganmu yang lebih baik. Hanya saja dia tidak mau terbuka dengan masa lalunya. Ini membuat kamu harus memilih, karena kamu merasa sudah tidak enak lagi menjalin hubungan yang penuh dengan rahasia, sementara kamu ingin keterbukaan agar memiliki kejelasan untuk hubungan ini. Sepertinya kamu akhirnya memilih untuk meninggalkan saja hubungan ini, meski kamu masih mencintai dia. Tetapi karena sikapnya yang tertutup, sehingga kamu akhirnya menjadi terbawa dalam memikirkan masa lalumu yang indah,
Kamu mengingat-ingat masa lalumu dengan mantan kamu, mungkin saja kamu akan kembali lagi dengan seseorang yang pernah menjalin cinta denganmu di masa lalu. Bagi yang sudah menikah dan yang belum memiliki anak, masalah kamu hampir mirip dengan yang sudah memiliki anak. Kamu mungkin menginginkan anak, atau pasanganmu yang menginginkan segera memiliki anak. Tetapi karena dia terlalu sibuk sehingga kamu sedang membutuhkan perhatiannya atas keinginan kalian ini. Dan yang sudah memiliki anak, di bulan Juli ini kamu dihadapkan dengan masalah dalam rumah tangga. Ada sedikit pertengkaran kecil, bisa jadi ini tentang anak kamu. Bagi yang sudah memiliki anak, mungkin anak kamu sedang sakit sementara pasangan kamu selalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga kamu marah dan berpikir negatif kepada pasanganmu. Jangan begitu, Cancer. Dia sibuk karena pekerjaan yang menuntut keloyalitasannya, jadi kamu juga harus mengerti tentang itu. Bicaralah baik-baik agar tidak menimbulkan emosi di antara kalian. Memang ada baiknya dia peduli kepada anaknya yang sedang membutuhkan perhatian darinya, tetapi kamu harus memahami tentang apa yang membuat dia sesibuk itu. Mintalah pengertiannya ke arah ini. Namun jika dia masih tidak merespon, maka cobalah mencari tahu, agar kamu tidak berlama-lama memikirkan hal yang negatif terhadapnya. Dalam hal rumah tangga memang sudah biasa terjadi hal seperti itu, jadi sebaiknya menggunakan kecerdasan emosi untuk menyelesaikan masalah yang membelenggu kalian. Jika memang si dia sedang berhubungan dengan seseorang di masa lalunya, maka sebaiknya kamu ajak dia untuk berdiskusi dan menemukan solusi untuk kejelasan hubungan ini. Jika kalian memang sudah tidak sependapat lagi, maka sebelum memutuskan hubungan atau bercerai, kamu harus memikirkan anak. Bila pasanganmu meminta kesempatan kedua untuk tetap bersama, cobalah menerima itu, karena jika akhirnya dia mengingkari janjinya dan masih berkhianat, maka tidak ada jalan lain lagi kecuali kamu harus memutuskan. Daripada hubungan kalian berada dalam ketidakbahagiaan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kamu diberi petunjuk untuk memutuskan yang terbaik bagi kalian dan anak kalian. Terkadang kita harus berpisah karena ada yang lebih baik yang sudah disediakan Allah untuk kita, hanya saja kita yang gegabah dalam cinta buta, sehingga harus menjebakkan diri sendiri dalam hubungan yang tidak sesuai dengan harapan kita sebelumnya. Jadi disarankan untuk Cancer yang berumah tangga, hadapi semua masalah dengan kepala dingin. Pikirkan segala hal tentang hubungan kamu sebelum mengambil keputusan. Jika kamu sudah yakin dengan pilihanmu, maka mintalah petunjuk kepada Allah dan semoga ada seseorang yang lebih dewasa dan lebih mengerti hubunganmu ini yang akan datang untuk memberi pencerahan sebelum kamu memutuskan untuk berpisah. Tetaplah menjaga pola makan, jangan terlalu larut dalam problem yang pastinya akan berlalu dari pikiranmu. Hidup akan terus berjalan, dan orang terkasihmu membutuhkan kamu untuk selalu sehat di hadapannya. Beberapa dari Cancer akan menemukan pasangan yang lebih baik dan menyayangi kamu sepenuh hati. Dan orang baru ini secara pemikiran dia lebih dewasa, sehingga dia akan mensupport kamu baik dalam hubungan kalian bersama anak, juga dari karir dan keuanganmu. Jika sudah ketemu dengan orang yang cocok denganmu, maka yang terjadi hanyalah cinta dan ketenangan, serta kebahagiaan selamanya. Tetaplah optimis dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah tidur melihat masalah yang kita hadapi, maka tetaplah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena dengannya kita akan selalu merasakan ketenangan dan kemudahan di hidup ini. Karir dan keuangan. Karir kamu sedikit terganggu oleh masalah pribadi yang sedang kamu hadapi saat ini, Cancer. Mungkin juga kamu sedang merasa jenuh dengan kerjamu yang sekarang. Tenanglah, Cancer, karena beberapa dari kalian akan mendapatkan beberapa pilihan untuk pekerjaan sebagai sampingan atau bisnis yang lebih baik akan datang. Saran untuk Cancer dalam hal pekerjaan, tetaplah fokus dan berusahalah memperbaiki cara kerjamu agar lebih memuaskan hasilnya. Segeralah menyelesaikan masalah lain di luar maupun di dalam pekerjaan, sehingga kamu bisa memilih untuk pekerjaan yang lebih menantang lagi ke depan. Karir kamu di bulan ini aman-aman saja. Untuk hal keuangan, di bulan Juli ini, keuanganmu masih tetap stabil, jadi tidak ada masalah. Tetapi tetaplah cerdas mengatur keuangan agar tidak menjadi masalah ketika kamu mengalami penurunan rezeki atau kebutuhan tak terduga. Sebaiknya kamu menyisipkan sedikit uang untuk tabungan masa depan. Karena dalam hidup ini akan selalu ada hal-hal tak terduga yang akan menghampiri, terutama dalam hal ekonomi. Dan saran buat Cancer yang sedang mencapai kestabilan keuangan, jangan lupa bersyukur dan menyedekahkan sedikit uang kamu untuk orang yang membutuhkan uluran tanganmu. Menolong atau bersedekah bisa kita lakukan dengan banyak cara. Yang terpenting dari kebaikan kita adalah kita akan menemukan kebaikan pula pastinya. Oke, itu dia prediksi ramalan zodiak Cancer di bulan Juli 2020. Semoga bermanfaat.